Bidit. Bidit. Celana ya lengket. No one to be bidit. Iya. Wah, nice. Lo kantor polisi. Hampir rendang muka gua loh dia loh. Ini settingan baru ya. Ini settingan baru. Biasanya kalau ada settingan baru itu ada konten yang spesial. Super. Super special. Super special sekali. Spesial Ramadan? Spesial mau Natal? Spesial tahun baru? Spesial Sinca Imlek? Ini bulan apa sih? Ini bulan paling dekat ke Natal sih. Oh, iya. Paling dekat ke Natal. Tapi yang lewat juga udah ada, seperti hari batik sudah lewat. Hari batik sudah lewat. Sudah lewat ya. Kalau hari ultah? Nah, ultahnya siapa sih yang belum lewat? Sesuatu yang sudah lewat tetap harus bisa diselebrasi. Harus. Happy belated birthday kepada Shadia. Silakan masuk frame dulu. Sini, sini, sini. Young and sweet only 17 kalau kata apa? Oh, sweet 17 nih. Sweet 17? 23. Oh, sweet 23rd. Kok lu dapat ide dari mana sweet 17? Itu liriknya lagu Dancing Queen kan sweet 17 itu 17. Yang sebelumnya saya mau tanya ya. 17. Yang Yudis ulang tahun udah nonton? Yang Dennis ulang tahun udah nonton? Kong Tae ulang tahun udah nonton? Belum. Yang gua ulang tahun atau Keke ulang tahun? Teasernya. Teasernya oke. Okay. Dennis ulang tahun? Gak usah ditonton, Anda mengalami hari ini. Nah, ya, gak apa-apa, gak usah ditonton. Benar-benar. Biasanya kita punya rules. Ulang tahun dari yang pertama sampai yang paling akhir ringan, 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 parah, 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 hancur. Kebetulan tahun ini yang terakhir ulang tahun adalah Shania. Layaknya closing party. Betul. Pecah, benar. Maksimal pulang jam 6 pagi. Nah, 6. Jadi ya. Sekarang jam 5 kurang. Kita maksimalkan. Maksimal. Berarti digas ya. Iya. Mari kita ambil dulu. Kita ambil dulu. Kenapa? Lagi sakit. Iya juga sih. Berarti push up ya. Sehat loh. Kalau lagi sakit tuh harus banyak olahraga. Betul. Dikit banget juga enggak boleh ya? Dikit banget boleh. Mungkin boleh ya. Nah, dikit banget boleh. Dikit, dikit. Jadi ini gelas gua, gelas kopi. Nah, gelas itu yang milinya lebih kecil. Walaupun gambarnya tengkorak. Ya. Mematikan ya gambarnya ya. Ntar kita mulai dari pemanasan dulu aja. Pemanasannya jadi yang simpel-simpel. Lo tau tau nonton konten kita yang namanya kuis dadakan? Iya. Tahu kan? Tengap loh. Tengap. Tahu dong. Benar dia nggak tahu. Belum pernah cobain kan? Iya. Nah, kita coba kuis dadakan dulu ya. Ini buat pemanasan dulu nih. Kalau nggak bisa jawab, minum. Dikit kok. Ya kalau bisa jawab sama. Seteguk aja. Seteguk. Ya seteguk. Kalau salah. Ya salah seteguk. Kalau benar kita yang minum, gua mau waktuin. Deal. Deal. Kalau dia benar, kita semua minum. Cepat habis. Deal. Nah, udah tahu rules-nya belum? Perlu kita jelasin lagi? Boleh jelasin lagi. Jelasin, Ge. Jadi, ada beberapa pertanyaannya sangat random. Bisa tiba-tiba kita tanya, sebutkan 4 makanan khas Minahasa. Kayak gitu. Benar. Tapi Anda hanya dikasih waktu 5 detik. Ya, sebutkan 4 adik kandung Yudis. Nah. Misalnya. Sip, kenal. Contoh aja kayak gitu. Nah, waktu gitu ya. Jawabnya hanya 5 detik. Ya, dan kita akan countdown biar lu jelas waktunya sisa berapa. Oke. Anda sudah siap? Lu dulu kali kok ya, kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Oh, latihan. Latihan. Contoh, ini contoh berarti ya. Contoh. Gua masuk dulu nih ya. Ya, silakan. Kuis dadakan. Aduh. Itu jargon ya. Ini nih. Kalau nonton mukanya enggak akan aneh begini. Iya. Muka barusan apa nih? Ini ketawa. Sebutin 4 akun Instagram kru Zero to One. 5, 4, 3, 2, 1. Iya contoh itu. Contoh kan. Ini contoh. Lanjut. Ya berarti ini bang pegang. Ini nggak dituang dulu. Biar nanti tinggal minum. Iya tenang. Oh iya. Makasih ya. Kita dituang dulu.
Jadi kita harus sembari perhatiin. Jadi nggak buang-buang waktu. Nanti tinggal gelek-gelek. Enggak dong kan gua. Gelek-gelek. Kalau ini enggak bisa gelek-gelek. Gelek. Iya benar. Oh, dikit banget ya ternyata pakaian itu ya? Iya ya. Enggak apa-apa, dikit-dikit. Ya, dikit-dikit. Yuk mulai yuk, kasih ke, hajar. Soalnya gue masih mikir. Yuk pertanyaannya apa? Kuis dadakan, aduh. Sebutkan 4 kabupaten di Bandung. 5, 4, 3, 2, 1. Itu mah. Lah kan katanya seteguk. Mana seteguk kita tadi? Seteguk tuh satu itu. Ini dikit coba lu udah semua deh. Iya, elah. Itu mah mending lu curup lidah lu. Ya jangan beneran itu gua lagi mengejek. Ya udah kan udah minum. Lanjut. Lu mau pertanyaan. Oke. Iya. Sebutkan 4 produk BLP. 5. Lip bullet, lip coat, lip gel, face base. Salah sebut. Face base sudah terakhir. Bener ya? Bener. Kita enggak ada yang bisa verify. Bener dong. Ada minum deh. Coba ya Kak Icil kasih tahu kita ya di DM ya, bener atau enggak produk-produknya. Takut ya. Cheers, bosan. Cang. Bosannya. Kampai. Kampai Jepang. Tapi enggak minum ya. Minum sosis aja. Kita buat lu soalnya. Kok ini minum lagi aku? Panjang umur Shania. Long live Shania. Sebutkan 4 materi yang pernah dibawa di Eduvation. 5 4 3 2 Lupa. Drink. Mungkin dari kru ada yang mau tanya? Oke, boleh. Gue dulu abis itu kru ya. Oke. Sebutkan 4 segmen konten Zero to One. Eduvation. 4 Wes dadakan. 2 1. Wes dadakan bukan YouTube. Ya gue mau konten sih, gapapa. Berdua juga. Berdua anyway. Gak habisnya setengah ya? Boleh. Tadi lu udah ngejutin. Kayaknya itu mah bukan setengah. Ya kita udah dikejutin soalnya sama ini ya, sama performa lu lumayan ini. Yuk lanjut. Sebutkan 4 kejelekan Reno. 5 4 3 Ngaret banyak mau di mending. 3 5 detik banget kan jawabnya, udahlah. Baru 3. Soalnya selama ini aku enggak fokus sama jeleknya. Fokus sama jalan aja, sama kekurangan masing-masing. Sendiri aja belum bener, masih mau bener. Sebutkan 4 kebaikan Reno. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, katanya gak fokus gitu jelek. Iya, dikasih ke kebaikannya, diem. Bahkan gak sebutin sama sekali. Soalnya selama ini, aku udah gak fokus sama jeleknya. Tadi kejelekannya disebutin 3. Kebaikan ada 1. 0. Kirain bercanda. Ya. Reno, hubungan anda hari ini akan bercanda. Santai. Konten lain ya, ya. Konten lain. Ini kan tadi pemanasan doang. Truth or dare? Emang ada dare ya biasanya? Truth or dare? Terakhir. Oh iya juga ya. Terakhir Kong Tai serok Tai Zeki pakai tangan ya. Kalau kita kembali ke truth or drink. Truth or drink. Gue punya pertanyaan yang bagus. Truth. Jujur. Siapa member yang paling anda tidak suka di Zero to One? 5 5 Ada waktunya. Ngurutin apa enggak ada? Ya, boleh, paling. Oh, iya, boleh. Rutin. Boleh. Lebih seru. Mungkin paling enggak suka Yudi. Karena kan dia taunya jelek gue gimana, jelek aku gimana, terus kayak tes kerjanya kan kayak jadi tahulah soalnya teman dari dulu tahu.
Jadi kayak nggak bisa ngebohong sama dia gitu, jadinya ketahuan, cepat ketahuan kalau sama dia. Jadi Yudis bisa sebutin 4 kejelekan Shania dalam 5 detik ya? Mungkin bisa coba. 5, kurs, 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 kurs. Berarti kalau nggak ada Yudis tuh bakal bohong ya sini? Ya mungkin ya. Pertama Yudis, ya. Terus Neng. Sejak kapan ya? Kenapa? Sama iya, kenapa kok Nemesis? Rivalry. Semenjak Swap Style. Iya, ya benar benar yang di rumah gua kan. Iya, ya benar benar. Benar benar benar. Enggak tahu mungkin sifatnya atau visualnya apa. Pembawaannya ini sih gampang dibully gitu. Jadi kan aku ada jiwa pembuli ya. Enggak, takut banget kena lagi. Traumatis. Maksudnya kalau berteman kayak itulah. Kok kita itu enggak menjawab. Berkenan. Jadi kayak bolot. Ngikutin doang jadi kayak kurang responsif. Oh. Cewek enggak suka lah cowok yang kurang responsif ya, gitu ya. Gitu kok Wong Tai, jangan responsif. Lanjut. Lanjut ini ketiga. Ketiga. Ini tengah-tengah lah yang netral gitu. Yeah. Oh iya, netral kalau net. Oh, berarti yang paling suka gitu ya. Bukan suka, asik kali. Asik aja ngobrol. Asik. Tiga kok Dennis. Enggak tahu diem aja dia. Netral banget, enggak tahu diem aja dia. Netral ya, kayak enggak ada ngobrol-ngobrolnya gitu, enggak ada. Tenang dia. Tapi kalian saling berusaha untuk ngobrol satu sama lain, enggak lu ajak dia ngobrol atau dia ngajak lu ngobrol? Enggak. Tapi jujur kan enggak. Enggak. Cuma maksudnya kayak mau ngomongin apa juga bingung. Oke nih sisa tinggal gua pakai kayak nih. Ribut kita nih masalah jawab nih. Iya. Sama lah 1-2. Wah, aman, enggak bisa. 1-2 bareng. Enggak bisa harus. Berbagi podium tuh bisa loh. Iya, di Olympics aja bisa berbagi podium. Apa? Di Olympics aja bisa berbagi podium. Kita bukan Olympic. Ya kita zero tuan. Kan yang nonton saya. Anda siapa? Tiba-tiba begitu. Two or one. Oh, harus ada soalnya. 2-1 deh. 2-1. Mungkin karena memang sama aku Queen kayak apa? Jangan ngajak salting, ngobrol, jangan cari waktu buat ngajak ngobrol orangnya. Tuh. Oke, dia juga ngajak ngobrol sih, cuman kayak ngeselin kan kayak anjing. Enggak. Cuman lu yang rasa gitu anjing. Kayak ngobrol sama Koko itu kayak ngobrol sama Yudis, cuman kayak belum terlalu kenal banget. Kalau sama Koko Queen tuh kayak kakak jadinya. Oh. Kakak. Jadi yang 2 mana, 1 mana? 2-1. Sakit yang dia rasakan waktu Dennis gua rasakan sekarang. Iya. Iya. Sudah terjawab. Suka minum. Hah? Kan dia jawab minum. Fair. Truth or drink? Truth. Truth or drink? Silakan siapa lagi? Truth or drink? Kok dia sebutin judul lagi? Kenapa memilih masuk Zero to One? Lu paksa. Iya, lu paksa. Itu kan juga jawab. Paksa. Enggak deh. Bukannya udah jelas ya jawabannya. Mau membantu aja. Sama mau berkembang, menambah connection. Berarti berkembang apa tidak? Berkembang. Dari segi kontennya makin banyak kan di Instagram, di TikTok. Iya benar juga sih. Sama-sama mengulik apa yang works dan yang tidak. Ini pertanyaan jadi lebih ke arah kita ya, bukan ke arah Sania ya. Ini bingung. Coba tanya yang tadi, personal. Hah? Ini lagi, deket aja kagak. Ini gue ada truth or dare nih. Truth or dare. Ini dare or drink kalau gue, bukan truth or dare. Oh, ya. Apa? Ya. Coba telpon laki lu. Lagi terus, misa. Lagi misa? Iya, jam tuan jam 5. Dia misa Sabtu? Iya, misa Sabtu. Lagi langsung dulu lu lakuin. Yaudah, sini. Iya. Dare or drink ya. Telepon mantan. Telepon mantan doang. Dare or drink, bener. Simple, lu tinggal bilang, eh sorry, gua kena dare. Apa kabar? Dare or drink? Gampang sih. Gampang. Minum deh jadinya. Drink ya. Oke. Drink. Oke. Boleh. Ada lagi? Tadi pertanyaan terakhirnya apa? Telepon mantan. Oke. Maksudnya kita harus masing-masing satu lagi. Udah, Keke udah. Udah. Denny sama Kompai ini belum. Enggak dekat. Kesempatan Dennis dong untuk perbaiki hubungan. Pertanyaan general. Pertanyaan general, minuman khas Filipin. Enggak. Maksudnya bukan general itu, maksudnya kayak mengenai kehidupan. Bakso tulang sapi iga dia belum tahu sejarahnya. Terus kasih tahu deh.
Oke, pertanyaan nih gue. General. Truth or drink? Jenjang karir atau jenjang hidup dalam 5 tahun ke depan? Kayak HR. Dua-duanya. Pilih. Oh, pilih maksudnya jenjang karir atau jenjang hidup? Jenjang karir lah, kalau 5 tahun lah. Rencana ke depan 5 tahun. Oh, dalam 5 tahun lagi tuh aku melihat diriku seperti apa. Yes. Oh, kalau karir ya mungkin udah jadi manajer, amin gitu kan. Di umur yang muda, siapa tahu gitu kan ada yang mau hire. Manager marketing communication. Di nah, ya bisa aja di mana aja nanti ditempatkan sama Tuhan. Kita kan enggak tahu Tuhan yang menempatkan. Yaudah, kita mau ngikut. Terkabul. Kan 5 tahun. Cepetin langsung. Tapi kita juga harus siapin gaji. Gaji turun. Lanjut kontak. Ya kali ya deh gue. Tuh boleh. Der, boleh der. Yang bikin enggak akur gitu. Cobain snack aja Ki yang tadi. Di? Minum aja mending. Oke, temenan sama Yudis udah berapa lama? 2017, 18. Ini terus or truth? 18, 19, 20, 1, 4 tahun. Jawab, gak jawab, minum. Habis. Angkat ya, biarkan gue biasa. Oh iya, maaf. Tolong, Harabuchi. Harabuchi itu kakek. Atau enggak satu dulu. Boleh. Sebutkan satu kejelekan masing-masing dari member Jiwa Tuhan atau drink. Kejelekan lah mending sebutin. Kan ngasih tau orang supaya belajar ya. Betul. Benar. Ya betul. Sampai dua. Dari siapa dulu nih maunya? Bebas. Sesuai urutan boleh tadi kan? Jarumnya ya dari kokeke ya. Tingkat 14 aja. Iya. Apa ya? Jangan diancam pakai ekspresi dong. Nggak boleh kebaikan, kalau kebaikan ada. Oh, emang memecahkan ya ini ya. Lupa, sorry. Itu tujuan baik kan? Biar oh ya, betul. Belajar, learning by doing. Learning by doing. Kadang nanya kayak marah. Kadang kok kayaknya nanya tapi kayak marah. Kayak gitu, ini yang maju. Oh. Bang Yudis. Akurat. Jadi kayak orang yang aku pas pertama ketemu tuh kayak, aku marah-marah gitu. Padahal sebenarnya emang gayanya aja. Tapi lama-lama paham. Terus, aduh. Itu sih orangnya kayak yes man doang. Kayak kadang-kadang kayak kita butuh ini kok, butuh perlawanan. Maksudnya kayak butuh discuss, maksudnya discuss, maksudnya kayak ngobrolin apa. Emang lebih baik, bukan lebih better sih, kayak maksudnya baik kan untuk iya biar cepet, cuman discuss aja kayak terjun ke conversation-nya kayak Yudis tuh bacot gitu, enggak apa-apa. Kadang-kadang misalkan, butuh untuk bacot. Misalkan gitu. Gua kontai, lu Sania mau diskusi coba-coba. Gua contohin buat viewer yang belum ngerti. Misalkan gua kontai nih lu Sania. Kita besok minggu depan mau bikin konten apa sih? Kira-kira kalau bikin konten A, education lagi gimana? Kayaknya bisa gitu. Sabe. Tuh. Itu. Terus kadang-kadang kalau misalkan banyak satu. Yudis. Tuh orang suka gitu tuh. Hah. Ngedumel. Iya, ngedumel. Kayak aku kesel sama orang ngedumel. Tuh. Tuh. Kayak kata-kata kan banyak ya, kenapa harus hah. Gitu. Tuh. Gimana ya, Dis ya? Dalam hubungan juga gitu, Dis enggak bisa kayak gitu, Dis. Dia ngomong kenapa lu lihat ke gua? Apa hah lagi lu? Santai. Bro. Terlalu banyak mengeluh jadi. Iya, ngedumel. Kok Denny suka tidur tengah-tengah syuting. Kaget. Diem bentar tidur gitu, pelor gitu kayak. Bagus kalau bangun ya, masalahnya enggak bangun. Maksudnya tengah-tengah syuting lagi nge-shoot pindah kamera tidur. I'm sorry guys. Kalau Coco Queen asuk. Kadang suka hiperaktif sih. Jujur, kalau udah berjalan waktu keasikan. Contohnya? Tadi Billie Jean itu dia. Intronya ini, iya bener, intronya ini. No one wants to be repeated. Asuk gak inget pinggang itu enggak. Padahal pinggangnya kan rentan ya, kan kita. Kita tuh takut asuk kenapa-napa ya, jadi kayak
termasuk hiperaktif sekali. Berangkatnya dari kekhawatiran. Oh iya. Baik, berangkat. Soalnya biasa abis syuting, aduh kok sakit ya gitu. Asa tuh suka lupa diri. Ini nanti orang-orang jadi mikir beneran, gue gak pernah pinggir sakit ya. Gue clarify dulu. Kalau gak capek nih gitu kan ya. Sengaja capek ya. Capek tapi gak pinggir sakit. Capek, iya sorry capek. Tiba-tiba fitnah ini sih. Gue mau oper HP ini ke orang kalau cebok gak pernah cuci tangan. Cuci tangan guys, gue kalau habis boker cuci tangan pakai sabun, jujur. Benar banget seperti itu yang orang nggak percaya. Sebenarnya kan kita kasihan ya kalau udah. Gue belum perlu dikasihan. Gue belum perlu dikasihan. Enggak, tapi kayak kelihatan kok kalau kokin tuh capek sebenarnya gitu kan. Ya gitulah kok. Kokin nggak capek, kita aja ngeliatnya kok capek gitu. Kita iba makanya kita sering. Syarat deh, gitu-gitu. Okay. Itu kan, iya rekannya. Gue sering chat kan, kalau lu kayak boleh libur deh, jangan gitu. Iya. Oke, dikurangin nanti hiperaktifnya ya. Iya. Udah kan, udah semua? Jadi agak malu. Kayak begitu lah, dikoleksinya kayak begitu lagi. Pertanyaan. Terus, ordering ya. Sebutkan pengalaman paling memalukan seumur hidup Anda. Shame di celana. Gak sengaja berakin piring orang. Mau berapa? Dua boleh, tiga. Satu aja ya, satu berarti. Yang paling memalukan tuh lagi bukan buka pintu, ternyata pintunya udah kebuka gitu. Malu ya. Enggak punya apa-apa gitu ya. Pendi aja gitu. Hari yang indah. Apa? Coba, ada enggak? Ada sih. Pasti ada lah manusia mana enggak? Cop. Benar sih. SMP tuh dulu zaman Valentine ya. Idil. Bukan aku zaman Valentine. Udah gitu kan dulu kan sekolah kan istirahatnya dua kali. Ya. Ada istirahat pertama sama kedua. Kalau istirahat pertama itu kan biasa orang makan. Iya, sekolah tuh istirahat dua kali. Sekolah deh. Zaman gue sekolah dulu, gue selalu istirahat. Gue istirahat dua kali. Istirahat pertama kan pasti orang makan ya. Makan. Udah gitu kan, istirahat kedua sama biasanya main minum. Makan minum, oh. Istirahat kedua biasa main kan sama teman. Kalau aku tuh biasanya nongkrong depan kelas. Oh, ya depan kelas tuh ada semacam playgroup. Bukan, teras yang ada tiangnya gitu. Teras kota. Banyak tanaman gitu pokoknya, banyak tanaman. Terus temanku suka sama orang, sama kakak kelas. Okay. Lagi berdua nih nongkrong aku sama temanku. Sama-sama jomblo kayak gitu. Yeah. Nongkrong depan kelas. Tiba-tiba kakak kelas yang dia suka nyamperin dia ngasih coklat. Gua diginiin, ngejengkang pakai rok. Udah ngejengkang. Ngejengkangnya beneran tak kakinya gini udah gitu di belakang gua ternyata ada gebetan gua ya. Dia duduk ngeliatin gua gitu beneran kok kayak dia gitu terus pot rusak tiga. Habis itu temanku ngerasa nggak bersalah dia pergi ke kelas aku berdiri tuh kan nggak ada apa-apa pot gua masukin. Besokannya baru minta maaf telat malunya hari kemarinnya ya gimana ya dorong ditek kayak free fall kan gitu kayak sumpah jatuhnya nggak ada suara tapi jatuhnya benar-benar kayak iya kayak udah kayak ya udahlah jatuh gitu kayak biasa kan orang gitu udah nggak ada. Makanya nggak ada yang tahu aku jatuh di situ cuman yang belakang yang gebetan cuma gebetan lu doang ya. Disitu gak pernah chat lagi. Dan gebetan lu itu sekarang yang jadian sama lu? Gak beda dong. Aku gak. Ada lagi? Terut or drink? Ceritain pengalaman ketemu pacar yang sekarang. Lu kan mau malam minum kenapa dia ngomong? Takut mama nonton. Tinder mah gak seberapa dong kalau emang Tinder mah. Nggak Tinder, Bumble. Ya udah cerita. Ya, intinya dari Bumble. Sebenarnya aku udah pernah main juga sebelumnya. Maksudnya kayak di tahun aku tuh baru main dating apps tuh 2020. Mm-hmm. Karena diajak teman. Mm-hmm. Diajak teman, habis itu main-main. Ketemulah beberapa orang yang predator. Kasarnya kayak iya maksudnya kebaca lah, maksudnya kayak ngajak ketemu, nanya rumah. Sedangkan risih kan kayak gitu. Terus habis itu udah tuh enggak main lagi. Terus cerita-cerita lah sama anak kantor. Ternyata tuh anak kantor tuh misalkan aku setim tuh berlima. Empatnya tuh ketemu pacar dari Bumble, dari Tinder.
Sampai nikah. Sukses rate. Oh, sampai nikah. Sampai nikah. Sukses rate tinggi ya. Sampai nikah, terus kayak penasaran dong. Kita ikutin tips dia gitu kayak kalau Bumble kan cewek yang mulai chat ya. Katanya pokoknya jangan membuka conversation ya. Jangan membuka. Enggak bisa kalau Bumble. Jangan membuka conversation yang kayak pertanyaannya sekali tanya habis gitu. Oh, pertanyaan tertutup. Iya. Iya, yang kayak tinggal di mana tuh juga jangan, soalnya terlalu private buat orang. Waktu itu nanya apa? Apakah kamu mengenal Tuhan Yesus? Bukan. Jadi harus dikulik dari bio-nya dia. Oh. Jadi harus baca dulu bio-nya. Lu main enggak tapi dating apps? Tinder sempat main. Oh. Gua Bumble. Sempet, tapi sekali itu gue ketemu, gue langsung kayak, ah gue gak cocok banget main ginian. Awalnya juga gue begitu kok. Gak, kalau kayak ini gue agak malu sih jatuhnya, makanya gue mau main lagi. Wah. Waduh, kena. Gak, gue tiba-tiba di chatnya itu kayak, gue masih jauh lah dari yang sekarang. Masih gak seaktif sekarang di dunia apa chat. Tapi kayak, lu harus squirrel kan? Lu yang di IG ini kan? Gue jadi kayak ngerasa, aduh. Berarti, off. Bukan ke arah situ gitu. Iya benar sih. Makanya first move tuh kayak menentukan gitu kan. Jadi pertanyaan pertama lu ke laki lu? Kan dia pekerjaannya tuh engineering produk lah gitu kan, aku gak ngerti kan. Kan taunya kan engineering ya teknik-teknik doang kayak biasa. Ya kita tanya. Tanya soal teknik engineering untuk pertanyaan itu tuh pertama. Kerjaannya tuh ngapain aja sih gitu. Terus nanti kayak ya baru di baru cari jalan. Lihat Spotify-nya, lihat kayak Instagram itu dia sukanya apa. Jadi emang harus research. Playlist lagu tuh penting ya? Penting. Kalau selera lagu sama tuh nilai plus banget tuh ya. Penting. Pertama kali gue ketemu sama Clarin, suasana tuh cair total ketika gue setel lagu, dia langsung bisa nyanyiin intronya. Wah, langsung tuh. Betul. Ikrip. Iya, ikrip. Abis itu soalnya pas deket tuh bikin playlist bareng gitu. Sampai sekarang enggak pernah denger. Diamin aja playlist. It's okay, yang penting ya, pertamanya tuh lancar karena itu. Iya. Habis itu ya udah ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung. Ya udah deh sampai sekarang. Anak udah berapa? Ah, belum nikah. Sorry. Belum. Takut. Trut, Audrey. First kiss pertama kali dengan siapa? Ini plot twist kalau. Pernah ada perasaan sama Yudis gak sebagai teman baik? Enggak, perasaan tuh maksudnya gini ya, pas pertama kali lihat ih cakep ganteng banget. Pas SpongeBob gini cakep. Dulu ya kok aku sama teman-temanku bilang, "Ih, cakep juga, makanya kita mau masuk divisi dia." Makanya abis itu nyesel. Ya, bobrok. Tapi berarti sempat terkesima. Berarti visual value cakep ya ngeliat pertama kali ya? Atau sesuai selera? Mungkin karena gelap juga. Soalnya agak remang waktu itu ruangannya. Teater. Lagi ya enggak tahu di mana sih warpat. Di apa? Di function hall apa sih? Oh. Di ruang UMN gitulah. Oh. Agak redup emang depan pakai topi lagi kan. Walah, jarak jauh. Iya, di ujung situ dia gitu. Ya gimana bisa nilai cakep kalau lihat kan dari jauh? Makanya jadi orang enggak boleh menilai terlalu cepat kan? Ya, setuju. Awalnya sempet nilai cakep. Iya, nilai cakep. Tapi begitu udah kenal kayak bobrok kenapa? Apa emang Yudis di zaman kuliahnya kayak buah bibir gitu di antara wanita? Soalnya dia kurang aktif. Gue pikir banyak pertanyaan enggak, lu karena... enggak nyampe 1 detik gitu. Iya. Kalau kalau detik. Enggak. Buah bibir sih enggak, soalnya beneran baru ketemu Yudis tuh itu teater. Tapi anaknya maksudnya kayak diem, biasanya kan cewek suka yang cool. Cool. Pas pertama tuh dia cool. Tapi pas udah kenal kulkas. Kulkas. Kulkas juga diem, cool, dingin. Kulkas. Boros tapi. Gitu, iya. Boros sih kayak kalau main pertama. Kayak gitu. Berarti kan lu kan cukup Yudis tahu circle lu tahu circle Yudis, bahkan kalian juga satu circle kan? Pernah satu circle mungkin ya, karena udah gak pernah nongkrong. Truth or drink? Sekarang. Shhh, gue nanya Sania. Truth or drink? Ada gak harapan kayak mendingan Yudis tuh jadiannya sama ini aja nih yang lu kenal juga. Gak ada lah, ngapain ngatur hidup orang, hidup sendiri. Gak, juga harapan, bukan ngatur harapan. Let's say nih. Tapi aku gak sebut nama apa sebut? Sebut. Ya aku mah gak apa-apa ya kalau sebut. Agak cembuin lu ya. Aku mah gak apa-apa, ini momennya. Gimana nih, sebut gak Dis? Sebut kan bisa di-beep juga kayak nama-nama ini. Nama-nama perempuan. Bisa di-beep. Tapi aku belum menemukan sosok perempuan yang cocok sama dia sih. Susah soalnya dia. Misalkan kriterianya sulit yang cocok sama dia. Bukan kriterianya lu sulit. Lu merasa kayaknya kalau nih cewek sama Yudis bisa saling ada impact positif deh. Lu mas... Gimana tuh? Ada sawah. Ya. Itu lebih masuk. Kayaknya tau banget sih. Itu lebih masuk. Kalau... Enggak. Enggak. Soalnya... Kenapa?
karena saya sahabat dari pihak itu wanitanya, wanita tersebut. Speknya kurang. Bukan speknya kurang, ada personality yang kurang masuk antara keduanya. Satunya enggak enakan, satunya ya begitu. Orangnya terlalu enggak tahu dong yang mana enakan yang mana dia. Satunya enggak enakan, satunya terlalu pemikir gitu. Jadi kayak sulit ada yang masuk lah. Suatu hari itu kita harus kasih tahu viewer ya, kisahnya Yudis tuh kok kayak complicated banget gitu. Iya. Dan orang belum tentu ngerti, kita harus breakdown. Yudis 1M subscriber ya. Kita bahas semua IP Yudis. Deal gadis. Kita akan 1M subscriber. IP lu. Life life-nya. Yang ini nih yang dipipip. Deep talk. Pillow talk kayak pillow talk. Karena satu jasa subscriber. Kalau 1M subscriber kita udah percaya ke viewers. Betul. Lu talk ke viewers. Ada lagi yang mau ditanya kok? Yudis kali ya, tutup dengan pertanyaan antara teman. Ini harus dilakuin ya? Hah? Katanya truth or dare. Ini enggak ada drink. Dare or dare. Dare or dare. Bentar, berarti kalau kita habisin dulu. Telepon nyokap mengucapkan apresiasi. Gue tiap malam telepon nyokap gue, mau nelpon sekarang. Telepon apresiasi, oh, tapi gak boleh dikasih tahu kalau ini lagi iya, lagi kontak. Makasih ya mama. Enggak, apresiasi, makasih mama udah gedein sannya. Udah tiap hari? Ya. Udah nangis bareng mama nih ya. Iya, telepon lagi dong, kasih tahu. Gak ada yang lebih menantang. Yaudah, prank dulu nyokap lu, mama maaf sannya hamil. Ih gila, gak hamil. Orang tuh juga jantung, kayak asuk. Yaudah, maaf banget. Tapi mama jangan kaget. Tapi mama jangan kaget ya. Ih, jangan hamil. Enggak hamil. Tapi mama jangan kaget ya. Pasti kan, kenapa Shania? Iya, tapi mama jangan kaget, tenang aja Shania, enggak apa-apa. Iya, kenapa? Shania lagi di kantor polisi. Jangan itu juga. Jangan yang menyebabkan yang panik. Enggak, panik kan. Kamu kenapa gini? Iya, ban Shania bocor. Aku boleh enggak? Aku udah kelar misa. Boleh enggak? Udah kelar misa dia. Ya ngapain lu terima kasih sama cowok lo, kan yang gedein lu mak. Oh iya. Tapi udah tiap hari telepon mama. Yaudah, ma, mohon maaf banget nih. Maaf banget, Shania lupa. Hari ibu apa? Bukan, mama tuh mamanya Shania. Jangan tawa. Gak diangkat? Aduh. Ya. Dibilang si ibu ke mama. Eh, mami. Mami lagi di mana? Lagi nunggu gue cek di depan, kenapa? Nunggu gue cek. Mi. Ya, mami gua send roti. Oh, Mi mau nanya, Mi. Kenapa? Aku tuh anak mami beneran bukan sih? Emang kenapa? Enggak nanya aja, make sure. Kalau bukan anak aku, anak siapa? Jangan marah. Enggak, nanya aja. Soalnya kayak gitu. Siapa meragukan kamu? Yudis biasa. Suruh tes DNA lah, suruh Yudis. Suruh bayarin ya? Iya. Enggak sih Min, ini dikerjain aja Min, disuruh telepon Mami. Halo Nanda. Dia nyuruh aku ya, tanya Mami. Yudis. Dia bikin konten gitu. Halo Nanda, aku dibilang mengapresiasi Mami. Padahal udah kan Mi tiap malam tuh. Aku ditelepon Mami. Makasih ya Mami, udah membesarkan aku sampai sekarang. Ya makin besar badannya kan? Sudah berkorban ya, kan udah, banyak. Kan udah membesarkan kan? Iya, gak usah disebutin lagi. Jangan dikasih tau! Enggak! Mami mau, gak asik. Gitu dong. Apa yang ke pulang jam berapa? Ini bentar lagi ditahan nih, enggak suruh, enggak boleh pulang katanya, kata Yudis. Enggak, Shania enggak mau pulang tante. Disuruh bikin konten katanya, konten ulang tahun juga. Kan gua bilang di jam segini anak perempuan pulang lah. Tante. Oh, Yudis sama nyokapnya juga kenal baik. Enggak. Tahu doang. Yang Yudis kalau enggak dikasih pulang suruh kasih makan yang cukup. Kan udah gede. Ya udah, ini ada orang ada teman-teman yang lain. Mami, ini ada, aku sebutin ya, Mami hafalin. Siapa aja? Ini ada Kokeke. Halo, terus Kokeke.
Terus ada Kokong Tai. Halo Tante. Siapa? Kokong Tai. Kokong Tai. Iya. Kokong Tai. Iya. Terus ada Yudis, ada Ko Dennis. Oh, ada Yudis, ada Ko Dennis, Ko Keke, Ko Kong Tai. Sama ada Ko Akuin. Halo, selamat malam Mbak. Halo. Ada Ko siapa? Ko Akui. Aku. Akuin, Akuin. Akuin. Iya. Salam kenal Tante. Shania udah bantu banyak di sini. Kita di kita punya channel YouTube, Shania udah bantu banyak. Thank you so much. Oh iya. Shania, tiap Shania masuk frame viral lu TikTok kita Tante. Enggak ada. Iya dihujat. Makasih. Makasih buat yang sudah menghujat aku. Semua sukses ya. Terima kasih. Amin Tante, thank you. Kita lagi bikin konten ulang tahunnya Shania walaupun agak telat nih. Kita kerjain. Sorry kalau ganggu Tante. Enggak lah. Bisa datang lagi Tante. Oh, tapi boleh kalau boleh, kali mamanya ikutan kita. Di Pontianak, Pontianak. Kita OTW ya Tante. Ada berapa subscribernya? Ada berapa subscriber? Ada berapa subscriber? 22.000. 22.000. Berapa? 22.000? Iya. 22.000. Nanti jadi 2.200.000. Amin. Bisa Tante kalau Shania di sini terus. Ini Shania yang ulang tahun kita dikasih doa. Iya. Amin tapi Tante, thank you, terima kasih. Udah, teleponnya mau. Nama YouTube-nya namanya apa YouTube-nya? Nama YouTube-nya apa? Aduh. Nanti aku chatin mami, nanti aku chatin mami. Sembunyi, enggak boleh. Ya enggak ada dong, masa disembunyi enggak ada. Kan fashion. Mami enggak tunggu. Oh ya udah. Ya udah dadah. Bye Tan. Bye Tan. Bye mami, love you. Bye bye. Dadah, sehat-sehat Tan. Emang makanya tiap malam kita sering ngejulit bareng. Tau kan kayak gini bentuk aja apa? Siapa yang ngeraguin kamu? Sejebus nama gue lagi anjing. Harapannya untuk di umur 23 ini ke depannya 1 tahun ke depan menjadi gimana? Sampai tahun-tahun selanjutnya kali. 1 tahun ke depan doang mah singkat. Semoga apa yang didoakan sama teman-teman juga yang positif bisa juga positif terjadi di diriku sama di teman-teman yang mendoakan. Begitu. Semoga tadi jadi marketing manager ya. Iya, amin ya. Amin. Semoga jenjang karirnya panjang, enggak cuma sampai berhenti di situ. 5 tahun ke depan semoga jadi marketing director lah. Amin. Semoga pokoknya jenjang karirnya panjang, meningkat. Aku punya bisnis sendiri juga ya. Amin. Semoga kedepannya Shania punya marketing manager sendiri, punya amin. Marketing director amin. Sendiri. Amin. Ini dapat sendiri ya. Shania. Oh. Shania. Gua jepret nih. Dengerin dong, perhatiin. Perhatiin. Iya, makasih ya Sok dan anaknya. Semoga Zero Tone juga semakin berkembang, jenjangnya juga semakin panjang, semakin bisa menjangkau orang-orang bukan yang cuma fashion juga ya, kayak di luar fashion juga semakin mau bergabung gitu. Sukses juga buat masing-masing, apa yang ditekuni, apa yang dijalankan, semoga diberkati. Happy belated birthday Shania. Terima kasih. Thank you for watching. Selamat mencoba, pukul. Thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian foto, gitu kan ya? Iya, iya. Kalau foto, jangan lupa tag kita di Still the Look. Dan kalau kalian punya tantangan-tantangan unik buat dicobain sama talent-talent kita, langsung aja di foto kalian, kalian masukin hashtag tantangin 021. Jangan lupa ya. Still the Look juga. Kalau misalkan kalian udah foto outfit yang keren, kayak misalkan foto outfit di mana atau kayak outfitnya udah dedicated banget, jangan lupa untuk pakai hashtag
Still the Look 021. Setiap minggu akan kita feature. Nah, standby setiap hari minggu. Pantengin aja Instagramnya 021HMIAE. Biasanya kalian pasti akan di feature secara dadakan gitu. Bagus, bagus, bagus. Punya personality. Iya. Yeah. Thank you for watching. This is Christian. This is Queen. This is Shania. Bye bye. Jadi talent kali ya? Jadi talent sih. Bagus juga.